banyak orang mempertanyakan apakah daun pepaya dapat menyebabkan darah tinggi. Kita sering mendengar mitos tentang daun pepaya yang disebut bisa menyebabkan tekanan darah tinggi. Tapi, berdasarkan penjelasan peneliti, daun pepaya tidak menyebabkan peningkatan tekanan darah. Justru, daun pepaya bermanfaat untuk menurunkan tekanan darah. Kandungan nutrisi yang ada di dalamnya sangat baik untuk kesehatan. Daun pepaya kaya akan antioksidan dan serat. Kedua kandungan ini sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung dan menurunkan risiko hipertensi. Inilah alasan mengapa daun ini sering disarankan dalam program diet sehat. Namun, kita harus menyadari pentingnya untuk bijak dalam mengkonsumsinya. Zat papain yang terkandung dalam daun pepaya dapat menyebabkan iritasi lambung jika dikonsumsi secara berlebihan. Oleh karena itu, kita perlu memperhatikan jumlah yang kita konsumsi untuk mendapatkan manfaat yang maksimal. Disarankan untuk mengkonsumsi daun pepaya dalam jumlah yang wajar, bisa dengan menyajikannya sebagai salad atau lalapan saja. Cara ini akan membantu menjaga kesehatan tanpa menimbulkan efek samping. Komunitas sehat sering menggunakan daun pepaya dalam menu harian mereka. Banyak orang telah merasakan manfaatnya, seperti menurunkan tekanan darah dan meningkatkan energi. Ini menjadi bukti bahwa daun pepaya bisa menjadi bagian dari gaya hidup sehat. Dengan pengetahuan yang benar, kita dapat memanfaatkan daun pepaya secara optimal. Selain itu, penting untuk selalu mencari informasi dari sumber yang terpercaya. Kesehatan adalah investasi terbaik dan kita harus menjaga kesehatan dengan bijak. Menggunakan daun pepaya dengan tepat adalah salah satu cara untuk melakukannya. Dalam rangka meningkatkan kesehatan, marilah kita memperkenalkan daun pepaya ke dalam menu harian kita. Dengan mengetahui manfaatnya, kita dapat membantu pilihan yang lebih sehat untuk diri kita sendiri. Jangan lupa, kesehatan adalah harta yang paling berharga.